Halo guys, berikut ini merupakan update ranking terbaru zona Asia pada hari ini Minggu 2 Juni 2024 setelah Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Tanzania dalam agenda FIFA Matchday Juni 2024. Kita akan mulai di urutan pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 1.621 poin menempati peringkat FIFA ke-18 dunia. Kemudian yang kedua ada Timnas Iran dengan torehan 1.613 poin menempati peringkat FIFA ke-20 dunia. Kemudian yang ketiga ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 1.563 poin menempati peringkat FIFA ke-23 dunia. Kemudian yang keempat ada Timnas Australia dengan torehan 1.563 poin menempati peringkat FIFA ke-24 dunia. Kemudian yang kelima ada Timnas Qatar dengan torehan 1.507 poin menempati peringkat FIFA ke-34 dunia. Kemudian yang keenam ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 1.443 poin menempati peringkat FIFA ke-53 dunia. Kemudian yang ketujuh ada Timnas Irak dengan torehan 1.420 poin menempati peringkat FIFA ke-58 dunia. Kemudian yang kedelapan ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 1.386 poin menempati peringkat FIFA ke-64 dunia. Kemudian yang kesembilan ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 1.366 poin menempati peringkat FIFA ke-67 dunia. Kemudian yang ke-10 ada Timnas Yordania dengan torehan 1.350 poin menempati peringkat FIFA ke-71 dunia. Kemudian yang ke-11 ada Timnas Oman dengan torehan 1.323 poin menempati peringkat FIFA ke-77 dunia. Kemudian yang ke-12 ada Timnas Bahrain dengan torehan 1.307 poin menempati peringkat FIFA ke-80 dunia. Kemudian yang ke-13 ada Timnas China dengan torehan 1.275 poin menempati peringkat FIFA ke-88 dunia. Kemudian yang ke-14 ada Timnas Suriah dengan torehan 1.266 poin menempati peringkat FIFA ke-89 dunia. Kemudian yang ke-15 ada Timnas Palestina dengan torehan 1.238 poin menempati peringkat FIFA ke-93 dunia. Kemudian yang ke-16 ada Timnas Tajikistan dengan torehan 1.216 poin menempati peringkat FIFA ke-99 dunia. Kemudian yang ke-17 ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 1.213 poin menempati peringkat FIFA ke-100 dunia. Kemudian yang ke-18 ada Timnas Thailand dengan torehan 1.208 poin menempati peringkat FIFA ke-101 dunia. Kemudian yang ke-19 ada Timnas Vietnam dengan torehan 1.164 poin menempati peringkat FIFA ke-115 dunia. Kemudian yang ke-20 ada Timnas Korea Utara dengan torehan 1.160 poin menempati peringkat FIFA ke-118 dunia. Kemudian yang ke-21 ada Timnas Lebanon dengan torehan 1.158 poin menempati peringkat FIFA ke-120 dunia. Kemudian yang ke-22 ada Timnas India dengan torehan 1.145 poin menempati peringkat FIFA ke-121 dunia. Kemudian yang ke-23 ada Timnas Indonesia dengan torehan 1.102 poin menempati peringkat FIFA ke-134 dunia. Kemudian yang ke-24 ada Timnas Malaysia dengan torehan 1.094 poin menempati peringkat FIFA ke-138 dunia. Kemudian yang ke-25 ada Timnas Kuwait dengan torehan 1.085 poin menempati peringkat FIFA ke-139 dunia. Kemudian yang ke-26 ada Timnas Filipina dengan torehan 1.075 poin menempati peringkat FIFA ke-141 dunia. Kemudian yang ke-27 ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 1.072 poin menempati peringkat FIFA ke-143 dunia. Kemudian yang ke-28 ada Timnas Afghanistan dengan torehan 1.036 poin menempati peringkat FIFA ke-151 dunia. Kemudian yang ke-29 ada Timnas Singapura dengan torehan 1.019 poin menempati peringkat FIFA ke-155 dunia. Kemudian yang ke-30 ada Timnas Yaman dengan torehan 1.017 poin menempati peringkat FIFA ke-156 dunia. Kemudian yang ke-31 ada Timnas Hong Kong dengan torehan 1.012 poin menempati peringkat FIFA ke-157 dunia. Kemudian yang ke-32 ada Timnas China Taipei dengan torehan 1.007 poin menempati peringkat FIFA ke-159 dunia. Kemudian yang ke-33 ada Timnas Maldewa dengan torehan 1.003 poin menempati peringkat FIFA ke-161 dunia. Kemudian yang ke-34 ada Timnas Myanmar dengan torehan 999 poin menempati peringkat FIFA ke-163 dunia. Kemudian yang ke-35 ada Timnas Nepal dengan torehan 937 poin menempati peringkat FIFA ke-178 dunia.
Kemudian yang ke-36 ada timnas Kamboja dengan torehan 925 poin, menempati peringkat FIFA ke-179 dunia. Kemudian yang ke-37 ada timnas Bangladesh dengan torehan 905 poin, menempati peringkat FIFA ke-184 dunia. Kemudian yang ke-38 ada timnas Bhutan dengan torehan 904 poin, menempati peringkat FIFA ke-185 dunia. Kemudian yang ke-39 ada timnas Macau dengan torehan 896 poin, menempati peringkat FIFA ke-186 dunia. Kemudian yang ke-40 ada timnas Laos dengan torehan 889 poin, menempati peringkat FIFA ke-190 dunia. Kemudian yang ke-42 ada timnas Brunei Darussalam dengan torehan 869 poin, menempati peringkat FIFA ke-194 dunia. Kemudian yang ke-41 ada timnas Mongolia dengan torehan 884 poin, menempati peringkat FIFA ke-191 dunia. Kemudian yang ke-42 ada timnas Brunei Darussalam dengan torehan 872 poin, menempati peringkat FIFA ke-194 dunia. Kemudian yang ke-43 ada timnas Pakistan dengan torehan 849 poin, menempati peringkat FIFA ke-195 dunia. Kemudian yang ke-44 ada timnas Timor Leste dengan torehan 843 poin, menempati peringkat FIFA ke-198 dunia. Kemudian yang ke-45 ada timnas Sri Lanka dengan torehan 829 poin, menempati peringkat FIFA ke-204 dunia. Kemudian yang ke-46 ada timnas Guam dengan torehan 821 poin, menempati peringkat FIFA ke-205 dunia. Yeah.